Diketahui selebgram TikTok tersebut baru saja berulang tahun tanggal 26 Juli. Namun belum diketahui kebenaran akan unggahan-unggahan tersebut. Kini kolom komentar pemilik akun Instagram Naswa tersebut telah ditutup. Melihat unggahan tersebut, para netizen beramai-ramai mention Satgas COVID-19 agar segera mengusut kasus langgar PPKM tersebut. Sebelumnya, Naswa Vidya kini tengah ramai diperbincangkan karena terlibat foto viral dirinya dibatuk. Namun, tertangkap kamera ada pria tak berbusana di pantulan cermin. Diketahui selebgram TikTok tersebut baru saja berulang tahun tanggal 26 Juli. Namun belum diketahui kebenaran akan unggahan-unggahan tersebut. Kini kolom komentar pemilik akun Instagram Naswa tersebut telah ditutup. Melihat unggahan tersebut, para netizen beramai-ramai mention Satgas COVID-19 agar segera mengusut kasus langgar PPKM tersebut. Sebelumnya, Naswa Vidya kini tengah ramai diperbincangkan karena terlibat foto viral dirinya dibatuk. Namun, tertangkap kamera ada pria tak berbusana di pantulan cermin. Klik selebih kiran rakyat.com. Jadi bagaimana menurut Anda?